Ngapain, Mbak? Ini lagi bikin ramuan tonik dicampur dengan likur 43. Ini material untuk curhat di malam hari pesta piyamayat. Nah, ini ceritanya. Pas Natal kemarin aku beliin Mbak Ayu tonik. Nah, tapi toniknya ini udah agak manis ya. Jadi rasanya udah ada rasa grapefruitnya. Biasanya kan kalau tonik cuman pahit gitu ya. Nah, yang ini kan udah manis. Terus ditambah dengan likur 43 yang super manis juga. Dan ini berapa persen nih? Alkohol 31%. Jadi jangan banyak-banyak ya, nanti kita mabuk. Jadi hanya supaya toniknya nggak terlalu pahit. Terus dikasih es batu ya. Supaya tambah segar ya kan, minumnya jadi... Jadi apa Mbak Yu? Jadi apa? Sampai kehilangan kata-kata ya. Tuh. Terus kita masukin deh toniknya. Ini coba lihat dari dekat. Ini kalau tonik rasanya apa? Bisa diminum gitu aja? Bisa, tapi kalau suka ya karena ada rasa pahitnya. Jadi harus biasa sih. Aku sendiri nggak terlalu suka, tapi yang ini diminum gitu aja aku suka sih. Baik mau coba pure? Nggak tahu. Ini itu coba. Tonik. Mau nyoba minum gitu coba aja? Coba ya. Lah. Coba sih. Aku mau lihat reaksinya. Ini memang bisa diminum gitu aja? Ya bisa. Memang untuk diminum gitu aja, tapi bisa kalau dicampur ini sih aku lebih suka. Karena nggak terlalu pahit. Coba deh. Gimana? Enak kan? Juga manis, tapi nggak manis banget. Tapi lebih kayak... Ada rasa pahit kan? Pahit, terus ada rasa kayak Sprite. Kecut. Tapi juga ada pahitnya. Kayak ini loh, makan jeruk Bali. Iya, persis rasanya kayak jeruk persis Bali. Persis banget. Nah, tapi yang tonik yang setahu aku yang tonik natural itu cuman pahit terus kayak ada sodanya gitu. Nah, ini udah ada rasanya, makanya rasanya juga lebih enak. Persis banget rasanya. Iya kan? Nih. Kita masukin deh ini dicampur dengan likur 43-nya. Ya. Ini udah dari dekat nih. Gitu. Jadi ntar rasanya lebih manis. Nggak perlu diaduk ya? Kita kan mau minum pure liquor aja. Emang apa rasanya? Ya enak juga. Coba aja. Belum pernah nyoba kan? Coba deh. Agak diaduk-aduk gitu. Ya. Belum pengalaman. Ini kan alkohol kan? Iya, ini kayak shot gitu. Sterek beran. Gimana? Manis banget. Manis banget kan? Langsung terasa alkoholnya. Nah, ini kita masukin gini nih. Gitu nanti. Sudah siap pesta piyama? Siap dong. Ada minuman enak. Padahal kita baru sembuh dari batuk loh. Kok tapi sambil cerita-cerita boleh lah. Obat batuk. Kalau di sini obat batuk itu minumnya es. Kalau bisa yang jangan yang cuman 31%. Kalau bisa yang 40% ya kan. Tapi ini bikin anget di ini loh. Di tenggorokan loh. Ya kan enak kan? Kalau Denny gak suka dicampur tonik gitu. Jadi dia langsung minum tapi cuman sedikit banget ya. Kasih es batu dah terus diminum langsung gitu kayak shot. Ini bisa menjadi obat batuk loh. Ngawur. Tapi bikin ini tenggorokan jadi anget gitu. Emang berasa langsung anget? Iya. Don't try at home ya. Haram. Terus yang paling enak lagi ini dicampur sama tonik enak atau pasoa pakai apa sih jus jeruk. Apaan tuh pasoa?
juga sama kayak strong apa ya, stegrang ya, stegrang bahasa Inggrisnya apa? Minuman keras. Iya. Kita ke atas dulu ya. Kita bawa deh ke atas ya. You, kita bawa ke atas you. Oke. Okay. Bentar nih aku beresin. Beresin ini kan. Oh. Nah, sekarang minumannya kita bawa ke atas ya, kita pesta dulu. Oke, okay, kita tinggalkan. Jangan sampai mabuk ya. Kita tinggalin lagi Remy ya. Iya, ini lagi mamam. Ini enak banget duduknya dia. Dan gak bisa diganggu-gugat. Duy. Thank you. Nah, ini kalau misalnya biasanya kita kayak gini tiap hari Jumat. Jadi Jumat itu di tempatnya Mbak Ayu, terus biasanya Jumat depannya di tempat aku. Jadi ganti-gantian gitu. Aduh, naik tangga aja sesak nafasnya. Mbak Ayu gitu gak sih? Hah? Kayak sesak nafas gak sih kalau naik tangga? Iya loh sekarang, sejak kayaknya berat badannya naik. Kita iya, harus diet deh. Gak usah diet, kita olahraga aja. Aku lagi challenge buat lari bareng. Jadi masih bujukin dia supaya mau diajak lari bareng. No. Mungkin besok bang, kalau bangun pagi, kalau kita bisa bangun pagi, kita jalan-jalan ke hutan ya. Oke. Okay. Jadi kita cheers dulu. Cheers weekend. Gimana? Enak-enak. Berasa pahit, tapi berasa manis, segar gitu kan. Enak. Kalau mau tahu sebenarnya kita ya, kalau kita pikir-pikir lagi, tiap hari Jumat tuh kita pasti minum loh. Minum wine biasanya. Ya gak sih? Iya, kalau ketemu biasanya ya. Tapi gak sengaja, entah kenapa selalu kayak gitu. Iya. Tapi kita nggak pernah sampai mabuk ya. Di sini tuh kalau minum itu kayaknya lebih buat have fun. Mm-mm.